Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terutama kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kita kesehatan untuk dan dapat berkumpul pada hari ini lagi di dalam Zoom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Pancasila Dr. Andi Aco Agus SHMA dan Muad Sriadi SPD MPD yang telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur. Analisis melanjutkan ke materi yang kita saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Emma Arum Payumi, yang kedua ada Putri Kurnianti, yang ketiga ada Waema, dan yang keempat saya sendiri Muad Fajar sebagai moderator. Lanjut, langsung saja kita lanjut ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Emma Arum Payumi. Saudari Emma Arum Payumi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Di sini dikatakan bahwa Pancasila merupakan dasar pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, di mana saluran tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Dengan demikian, penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti menjadi moral negara tersebut, di mana Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa bagi seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Contoh kecilnya saja pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi dahulu. Pada masa reformasi, pelaksanaan Pancasila cenderung meredup karena adanya globalisasi yang masuk, sehingga masyarakat Indonesia lupa diri dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Seakan-akan mereka lupa akan perjuangan dan kebersamaan dari para pejuang terdahulu untuk membangun bangsa ini. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur. Sesuai dengan sila Pancasila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, di sini dijelaskan bahwa sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur bangsa yang tercipta merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa tertandingi. Di Indonesia tidak pernah putus kepercayaan orang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut terbukti dengan adanya berbagai ajaran agama, kemudian tempat peribadatan, upacara keagamaan, pendidikan keagamaan, dan lain sebagainya, yang merupakan salah satu wujud nilai luhur dari Pancasila, khususnya sila pertama ini. Terkait dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa di mana Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh, nilai keadilan yang bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun satu individu. Masyarakat bangsa Indonesia didorong untuk bersikap ramah, sopan santun, lemah lembut terhadap sesama, dan juga mampu memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan Pancasila dari berbagai aspek. Hal ini didorong guna mencerminkan pengalaman nilai Pancasila pada sila kedua untuk hidup dalam kebersamaan dan sifat manusia yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga, terkait dengan sila yang ketiga, pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup ini berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antara manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Poin selanjutnya terkait dengan sila keempat, di sini dimaksudkan dalam perkembangan masyarakat yang secara kultur, masyarakat lebih cenderung menggunakan Pancasila sebagai dasar dan pembentukan dan penggunakan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya untuk menciptakan masyarakat kerakyatan, yang artinya bahwa masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Dalam pokok-pokok kerakyatan, masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan hidup bersama dalam lingkungan yang saling membaur dan bisa membentuk suatu kepercayaan atau trust sebagai modal untuk membangun bangsa yang berjiwa besar dan bermolar sesuai
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Kemudian yang terakhir, terkait dengan sila Pancasila yang terakhir, di sini dikatakan bahwa dalam menggunakan hak-haknya, masyarakat Indonesia harus selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat yang harus seimbang dan tidak memihak, ataupun memaksakan kehendak orang lain tanpa memandang dulu kependudukan maupun jabatan. Masyarakat Indonesia sekarang tidak hanya mendambakan adanya penegakan peraturan hukum, akan tetapi mereka juga mempertanyakan apakah masalah yang muncul ke permukaan masih ada keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Hukum Indonesia berdiri di atas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan fondasi norma masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Emma Rumpoyumi. Dan selanjutnya akan dibawa materi kedua yang akan dibawakan oleh Putri Kurnianti. Saudari Putri Kurnianti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang Pancasila sebagai wujud sosial bangsa. Modal sosial atau sosial kapital dapat dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasi kepentingan manusia. Kalau mau didefinisikan sebagai satu kata, maka trust atau kepercayaan adalah kata yang bisa mempresentasikan kondisi tersebut. Sebagai bahan analisis yang menjadikan kepercayaan sebagai sebuah faktor utama dari pelaksanaan Pancasila, sebut saja empat pilar kehidupan berbangsa, antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar tersebut ibaratkan sebuah kepercayaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun dan tanpa adanya sebuah keganjalan seperti konflik dan sebagainya. Namun sebuah fenomena dan kelangsungan dari perjalanan reformasi memberikan ruang bagi para masyarakat yang tidak mengerti akan hal tersebut, sehingga di sini rawan terjadinya konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagian besar konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan karena krisis moral dan tidak bisa mengamalkan nilai-nilai terkandung dalam ideologi Pancasila. Sebagai contoh, konflik yang terjadi di Cengkareng, Bekasi, Jawa Barat, yaitu bentrokan antara Front Pembela Islam dengan Huria Kristen Batak Protestan. Sekilas kasus ini merupakan bentuk ketidakharmonisan antara umat beragama. Hal tersebut merupakan cermin benturan nilai-nilai dalam Pancasila yang mengandung makna saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan, dan sebagainya. Justru kenyataan adalah sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya paham fondalisme dan dalam tubuh masyarakat. Hilangnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan awal munculnya beberapa akibat adanya paham fundamentalis dan kapitalis di Indonesia, adanya kebutuhan yang mendesak dan ketidakterbatasan masyarakat juga ikut serta dalam mewujudkan sebuah konflik tersebut terjadi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Putri Kunanti, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Waima. Dari saudari Waima, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan faktor-faktor yang mendorong krisis identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat adanya globalisasi yang membuat Indonesia menghadapi krisis identitas ataupun upaya penghamburan atau eliminasi identitas. Hal ini didukung dari perilaku masyarakat Indonesia yang tidak menampakkan identitasnya sebagai WNI. Krisis identitas ini yang membuat banyaknya perbedaan antara golongan dan dampak timbulnya konflik ataupun permusuhan. Faktor yang mendorong krisis identitas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari dua faktor yang mendasar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor
terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan di dalam subsistem tersebut, yaitu ketika masa Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai supporter regimen dan pada masa sekarang menjadi favorit dalam kekuasaan. Selain itu, lengsernya kekuasaan Soeharto yang menandakan jatuhnya Orde Baru sebagai bentuk kekuasaan yang otoritarian. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pendorong krisis identitas dari luar substansi, salah satunya yaitu setelah kehancuran Perang Dingin pada tahun 1947 sampai 1991 antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, sehingga memperkuat pertahanan keamanan di Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat disebut sebagai polisi dunia. Namun pengakuan sebagai polisi dunia pada negara Amerika Serikat tidak bisa dilakukan. Hal tersebut dikarenakan jika Amerika Serikat menjadi polisi dunia, maka Amerika Serikat berhak dan berkewajiban untuk melindungi semua negara di dunia ini. Adanya faktor-faktor tersebut, Indonesia tidak lepas dari dampaknya, yaitu adanya krisis identitas bangsa, di mana paham-paham yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika itu, banyak paham yang masuk, seperti globalisasi dan fundamentalisis. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Waima, dan selanjutnya materi terakhir yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu kasus akibat kritis identitas dan kurangnya pengamalan ideologi Pancasila. Ada beberapa contoh kasus akibat krisis identitas dan lemahnya pengalaman ideologi Pancasila ketika kepercayaan masyarakat mulai merendam terhadap nilai dan makna Pancasila, maka disitulah titik awal dari munculnya krisis identitas yang menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan tidak menghargai nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila itu. Sebagai contoh, banyak terjadi kasus korupsi dan banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korbannya. Adanya tindakan pidana korupsi disebabkan karena lemahnya moral individu. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum dalam menindaklanjuti tindakan pidana korupsi yang semakin merajalela. Dengan tegas dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, alenia Ibn dan pada pasal 2 UU No. 10 tahun 2004 disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi yang dalam tata hukum global disebut ground norma atau taat fundamental. Norma mengingatkan sesuai kenyataan sejarah, legal history, selama 60 tahun tidak goyah sebagai ideologi dan dasar negara hukum di Indonesia. Sebenarnya ada gerakan separatis agama, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya saja pada masa Orde Baru menginginkan pemerintah yang ditandai dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis. Akibatnya bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata, sehingga Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa merupakan landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bagi rakyat hanyalah omongan kosong yang tidak mempunyai makna apapun. Lebih-lebih pendidikan Pancasila dan UUD 45 yang dilakukan melalui metode indoktrinasi dan unilateral yang tidak memungkinkan terjadi perbedaan pendapat semakin mempertumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Masyarakat tahu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta
meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara. Karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain, rakyat, tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Selain itu, Pancasila digunakan sebagai asas tunggal bagi organisasi masyarakat maupun organisasi politik. Selanjutnya ada krisis agama maupun krisis identitas yang bersifat kerusuhan tidak hanya terdapat pada masyarakat yang berbeda keyakinan, bahkan tak jarang dari mereka yang mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama justru malah mengalami konflik internal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya jiwa nasionalisme bangsa, yaitu jiwa yang mengikat kita pada satu rasa dan satu tujuan. Modal sosial terbentuk karena terus kepercayaan masyarakat terhadap pada mereka dengar dan lihat. Dalam hal ini Pancasila berperan penting dalam segala hal, begitu pula dengan dalam keagamaan. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada teman atau bukan, kalau tidak ada langsung saya simpulkan. Baik, langsung saya simpulkan. Pancasila, kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut UUD 1945 mempunyai peran yang sangat penting dalam lingkungan hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mempunyai peran dalam bentuk identitas dan nilai luhur bangsa. Pancasila yang terdapat pada salah satu dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan perwujudan modal sosial, alasan karena salah satu wujud modal sosial yaitu kepercayaan yang membangun jati diri bangsa Indonesia kepada sebuah kondisi di mana mereka mempunyai satu rasa dan senasib pada masa penjajahan sehingga saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tanpa adanya Pancasila sebagai modal sosial, maka perwujudan menjadi sebuah bangsa yang bebas dan besar sangat kecil kemungkinan akan terwujud. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sebagai akibat melemahnya identitas bangsa, kritis identitas, maka timbullah paham kapitalis dan fundamentalis akibat banyak kasus yang terjadi seperti tindakan pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gerak separatis, agama, dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat. Adanya konflik individu yang berbaur menjadi sebuah konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan itu yang menandakan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Krisis identitas yang ditandai dengan krisis moral juga ikut adil dalam melemahnya kepercayaan sebagai menjadikan modal sosial. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.